Ini masih di sekitar camp kolam tenang. Nah ini gue sekarang posisinya udah di seberang dari camp camp kolam tenang, dari camp kita bermalam malam ini. Dan ini juara, guys. Sampai foto dong, foto. Teriak dong. Foto. Foto. Ini juara tempatnya. Aci bro. Ini juara tempatnya. Wow. Nemuin apa lagi nih di sekitar camp kolam tenang? Nah ini yang baru sambungan dari tadi. Yang tadi ini yang sarang semut, spesies yang berbeda dengan yang tadi kita di bawah. Kalau tadi kan nggak berduri ya? Iya. Yang disebut di sini yang jantan pak ya, yang tadi ya? Ya, yang tadi yang betina. Yang tadi yang betina. Kalau menurut kami. Oh, yang sekarang yang ini yang adalah yang jantan, yang berduri. Berduri. Dan ini yang banyak dimanfaatkan masyarakat di seluruh Indonesia sebagai ramuan, ramuan tradisional, ramuan tradisional untuk berbagai macam penyakit. Jadi ini yang berduri, kalau tadi itu polos banget licin, kalau ini berduri banget gitu. Yang membedakan tajam dengan tadi apa? Yang berbeda dengan kok tadi bisa tidak berduri, ini berduri atas semutnya atau gimana? Ya, sebenarnya ini beda spesies. Beda genus bahkan. Kalau yang semutnya? Tadi semutnya atau bukan tumbuhannya? Tumbuhannya ini. Tumbuhannya. Okay. Semutnya sama. Yang tadi itu genusnya Hypnophytum, yang sekarang yang ini Myrmecodia. Ini ada di mana tadi dapatnya? Ini dapat di belakang camp. Oke, belakang camp kita ini ya. Ini yang membentuk ini tumbuhannya ini. Tumbuhannya sendiri. Terus tapi, semut memanfaatkan untuk sarang. Semut memanfaatkan sebagai sarang dan sebagai timbal baliknya terhadap tumbuhan. Tumbuhan ini nggak perlu capek-capek cari makanan. Oke, siap. Jadi makanannya sudah disuplai oleh semut yang ada di dalam. Jadi simbiosis mutualisme ya. Iya. Di dalam ini kalau kita belah ini kayak labirin gitu. Jadi lubang-lubang sarang. Semutnya banyak sekali. Dan ini kayaknya kalau dilihat ukurannya besar juga ya? Iya, besar. Bahkan lebih besar, bisa 2 kali lipat daripada ini. Wow. Dan ini kalau di lapangan ini sebagai suplemen untuk di lapangan. Jadi caranya bisa kita iris-iris nanti, iris-iris dan direbus sebagai teh. Jadi kita bisa? Bisa. Apa kita bisa coba malam ini? Bisa, kita coba malam ini. Oke, malam ini kita coba rasanya sarang semut. Iya. Oke. Memang wangi dia. Ini kayak apa ya, berduri-duri gini ya? Sirsak. Iya. Yeah. Berdurinya. Kalau susah gua ngomong. Ini tajam banget, coba. Ayo, coba. Tajam. Tajam cuy. Tapi sih gue pengen, kata Bang Randy tadi, ini bisa dibikin semacam teh ya? Iya, teh. Jadi malam ini kita cobain minum teh dari sarang semut. Sarang semut. Rasa. Oh, anak kuahnya ini. Bintana-bintana. Nanti dia bentuk gini nggak? Atau ditempelkan di inang? Oh, tempelkan di inang. Oh, memang nanti akan ngegendut gitu ya? Ada daun-daun kecil ya, semainya di situ. Semainya nempel di situ juga. Nanti kalau semai ini udah besar, dia gugur, dia jatuh. Kalau sudah besar? Sudah besar. Sudah besar, dia jatuh. Nanti jatuhnya nempel kemana, di situ dia nempel. Udah kecil nih, beli lagi. Ini udah nih, terus dia apain lagi? Kecil. Ayo Bang Randy lanjut. Sekarang mau diapain nih? Dipotong-potong. Isinya itu tipu-tipunya apa itu? Nah ini yang di nutrisi bagi tumbuhannya. Nah, jadi ini telurnya, telur semut. Oh enggak, ini. Hah? Ini bagian tubuhnya. Oh. Okay. Bagian tubuh dari tumbuhan sarang semut ini. Oh gitu. Mm-mm.
Nah, jadi semut ini yang ngasih makan si tumbuhan. Apanya yang dimakan sama tumbuhannya? Ini sisa-sisa kotoran semut nutrien-nutrien semut yang setelah semut cari makan kemana-mana. Hah? Ini kan sarangnya ya. Jadi dia bersarang sini ya, sisa-sisa makanan dari semut ini yang diserap oleh tumbuhan. Jadi si tumbuhannya makan itu ya, kotoran-kotoran dari kotoran-kotoran sisa semut itu ya. Atau sisa makanan dari si semut. Satu sisi si semut dapat perlindungan dan dia harus ini dia juga berkontribusi terhadap si tumbuhan. Timbal baliknya. Boleh tercampur. Tapi pahit. Pahit. Kita buat enak. Buminya seduh aja. Campur jahe enak. Lumayan enggak ya lapin tuh. Obat lapar. Panas. Panas, Pak. Rasain urinya dulu. Nanti baru dikasih ini jahe. Nanti dulu biar belum ketahuan rasanya, panas rasanya. Mana Alros? Apa yang rasanya, Pak? Tawar enggak ada rasanya. Kegiatan pagi ini ada Bang Rendy tadi sempat keliling beberapa lokasi sekitar tenda, jadi ngambil beberapa contoh dari tanaman yang ada di sekitar kem kolam tenang. So, pagi ini kita sebelum turun masih melakukan beberapa kegiatan yang memang mengumpulkan beberapa data yang memang dibutuhkan untuk dalam rangka kegiatan di Karimata ini. Ini saat ini kita sedang melakukan dokumentasi terhadap spesies-spesies tumbuhan yang tumbuh di sekitar sini. Jadi ini berdasarkan informasi lokal ini disebut kawasan kolam tenang, ini di ketinggian 700 mdpl, dan kita sekarang mendokumentasikan spesies-spesies tumbuhan yang hidup di sekitar sini. Hasil eksplorasi dari keragaman spesies tumbuhan di sini kita dokumentasikan, lalu setelah ini akan kita buat sampelnya, kita buat herbarium, nanti disimpan di dalam museum botani atau herbarium. Tujuannya adalah untuk ilmu pengetahuan lebih lanjut, untuk informasi untuk yang mau penelitian selanjutnya, bahwa di Pulau Karimata ini di sekitar ketinggian 700 mdpl informasinya sudah kita kumpulkan saat ini, biar keberlanjutannya sudah ada informasi atau data mengenai keragaman ini sehingga penelitian lanjutan bisa dilaksanakan di sini. Seperti itu. Seperti yang saya pegang ini dari kelompok jambu-jambuan, tapi ini sangat kerdil sekali, tingginya hanya 50 cm, setengah meter. Ini dari kelompok jambu-jambuan, nama ilmiahnya Tristaniopsis obovata. Tapi di bawah, ini 700 mdpl, hampir semuanya mengkerdil. Ketika di bawah, ini pohonnya bisa besar. Di sini ditemukan hanya 50 cm tingginya, sudah berbunga, sudah berbuah. Pas di bawah, ini tingginya bisa sampai 20-an meter. Ini ada fenomena alam, namanya efek Masener Hebung itu efek dari penekanan iklim laut, karena ini pulau terpencil ya, pulau kecil di tengah lautan, jadi ada efek Masener Hebung yang menekan iklim. Seharusnya ini ketinggian 700 mdpl masih hutannya lebat gitu, masih hutan dataran rendah. Ketika kita lihat di sekitar sini, ini udah terbuka dan semua tumbuhan sudah mengkerdil. Tapi spesiesnya ini sama, spesies yang sama dengan yang di bawah, ini di ketinggian 100-200 mdpl yang tumbuhnya besar-besar. Ketika di sini, karena kena fenomena dari efek Masener Hebung tadi, semuanya mengkerdil di sini. Jadi seperti itu. Sementara kita dokumentasikan, nanti setelah ini akan kita buat sampelnya, kita buat herbarium, kita awetkan dalam alkohol, lalu kita press dalam plastik untuk dibawa ke dalam dan kita koleksi di museum botani untuk penelitian lebih lanjut nanti. Proses semuanya jadi jadi semua yang dikumpulkan tadi. Kalau ini tadi karot apa namanya? Drosera. Kalau kami punga. Punga. Kalau gigi apa? Misalkan kita dari kan takut, kan kebanyakan takut mau cabut gigi kan. Tinggal kasih aja akarnya ini. Bersihkan ini cuci di akarnya.
dikelipkan gini. Dikasih alkohol tujuannya biar enggak rusak ya. Iya, biar enggak rusak jadi enggak rontok daun-daunnya buah-buahnya. Nanti sampai di herbarium, ini bakal dikeringkan nanti di oven. Oh. Jadi di oven dikeringkan. Kalau sudah kering nanti daunnya ini enggak rontok. Oh iya. Kibas-kibas pun enggak rontok. Oh. Jadi tetap awet sampai ratusan ribuan tahun. Oh. Jadi biar orang tahu dengan blog Karimata nanti bahwa ada jenis ini, jenis ini, jenis ini, karena udah disimpan di Museum Botani. Kira-kira yang di koleksi LIPI ada yang masih belum ada di sini? Yang belum ada belum? Gak ada pak, di LIPI itu gak ada spesimen satupun dari Karimata. Banyak. Berarti ini dari Karimata pertama ya? Pertama ini. Mantap. Alkohol biar hangat sampai ke tempat pemprosesan di herbarium atau di Museum Botani. Jelajah Karimata 2019 yang diinisiasi oleh DKSDA Kalimantan Barat bertujuan untuk mengumpulkan data awal dalam rangka menyiapkan CA Karimata sebagai destinasi penelitian berbasis masyarakat. Yang kita lakukan dalam tim ini yang berjumlah lebih kurang 27 orang ditambah lagi beberapa masyarakat lokal sebagai porter, sebagai pemandu, kita bagi menjadi 3 divisi. Satu divisi flora yang naik ke puncak Karimata, kemudian divisi laut dan divisi sosial budaya. Masing-masing divisi seperti koral yang laut biar dipecah lagi. Nah, dari data awal yang kita kumpulkan, kita akan promosikan fenomena-fenomena alam dan sosial budaya yang bisa diteliti lebih jauh di Kepulauan Karimata. Itulah yang akan kita promosikan kemana-mana, kita undang para peneliti datang ke sini untuk melakukan penelitian. Dan penelitian itu akan dipandu oleh masyarakat atas binaan BKSDA Kalbar dan para mitra. Itu sejauh ini perjalanan jelajah Karimata sudah bisa dikatakan mencapai target yang diharapkan. Kemarin kita jalan dari titik 0 sampai di ketinggian 700 meter DPL ini, di mana ini masyarakat memberi nama kolam tenang. Sudah banyak fenomena alam yang kita temukan, baik fenomena geologi, fenomena ekosistem, dan lain sebagainya. Ini kita baru yang di tim gunung ya, belum yang tim sosial budaya, belum yang di tim laut. Nah, target yang sudah kita capai, banyak sekali fenomena yang sangat-sangat bisa kita teliti lebih jauh, kita kaji lebih dalam, sangat bisa. Sehingga misi kita untuk membangun, mempelopori pengelolaan cagar alam sebagai destinasi penelitian berbasis masyarakat, insya Allah Karimata akan menjadi yang pertama. Kita akan mempromosikan Karimata sebagai destinasi penelitian dengan berbagai fenomena yang bisa dikaji lebih jauh, dan masyarakat akan menjadi operatornya. Saya rasa itu tujuan kita yang harus dicapai. Kemudian melihat dari luasnya areal, besarnya potensi, di mana luasnya itu kalau dengan hutan lindung itu 200.000, lebih kurang 200.000 hektar, dengan potensi yang sedemikian luar biasa, ini sangat layak. Kayaknya kita nggak punya pilihan lain. Ini harus dikelola oleh satu manajemen, yaitu Taman Nasional, untuk pengelolaan yang lebih efektif. Jelajah Konservasi 2019.